Majelis Zikir dan Solawat Rijalul Ansor melaksanakan kegiatan rutin, yaitu solawat dan doa bersama yang berlangsung di Musola Husnul Khotimah di Jalan Demak Winongo Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Kegiatan diikuti oleh Ketua Majelis Zikir dan Solawat Rijalul Ansor Kota Madiun, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Madiun, Dewan Instruktur, serta puluhan jamaah. Kegiatan solawat serta doa bersama tersebut merupakan kegiatan rutin dari Rijalul Ansor yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan tempat yang berbeda di wilayah Kota Madiun. Tujuannya yaitu menghimpun para pemuda agar memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang lebih positif daripada berkeluyuran ataupun bermain game smartphone. Kegiatan RA Rijalul Ansor Kota Madiun yang setiap bulan sekali kita putar dari masjid ke masjid, musola ke musola, dalam kegiatan teman-teman Rijalul Ansor dan Banser Kota Madiun. Tujuan kami untuk menghimpun teman-teman kita, anak-anak muda, remaja, bahwa di setiap hari minggu yang biasanya itu keluyuran kemana-mana, sehingga kalau kita adakan kegiatan yang positif seperti ini, ya mudah-mudahan ke depan itu menjadi anak-anak atau sahabat-sahabat yang soleh-solehah. Alhamdulillah senior kita juga hadir, jadi dari tokoh-tokoh masyarakat, juga jamaah di sekitar, dan semua sahabat-sahabat Ansor, Banser, Kota Madiun yang menghadiri kegiatan ini. Harapan kami ke depan anak-anak atau sahabat-sahabat kami Ansor, Banser, Kota Madiun semakin eksis, semakin semangat untuk memperjuangkan agama Allah dan bisa menular atau bisa bermanfaat pada masyarakat setempat yang berketempatan tersebut. Revolusi Multimedia.